Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Jangan lupa dengan kopi hitamnya dulu. Mantap teman-teman. Kali ini saya akan mengupdate si Minion yang super-super mini teman-teman. Nah, ini lihat saja batoknya. Masih kecil dari gelas kopi ini ya. Sekarang daunnya sudah berjumlah 4 teman-teman. 1, 2, 3, 4. Dan kali ini saya akan mengupdate pertumbuhan akarnya setelah 5 bulan ya. 5 bulan pertumbuhan. Nah, ini dia. Cukup dengan kain basah dan air bawang. Nah, lihat saja pertumbuhannya. Wow. Sudah panjang ya sekarang. Nah, sekarang sudah seukuran kemarin kan segini ya. Nah, di video sebelumnya. Sekarang udah 2 kali lipatnya. Pertumbuhannya sangat cepat teman-teman. Ini tinggal lagi setengah saja dia akan menuju ke pasir ini. Yang di belakangnya pertumbuhannya hampir sama dengan ini. Terus yang kita potong, ini yang kita potong, pertumbuhannya setengah dari yang besar ini ya. Lihat saja si jangkung Minion, lama banget nih teman-teman, harus butuh kesabaran ekstra ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pembuatan bonsai kelapa model seperti ini adalah yang pertama sekali kelembaban dari akar. Karena akar ini masih menggelantung dan ini sangat berisiko apa teman-teman? Berisiko layu dan kering. Jika layu dan kering ini akan gagal. Nah, dia tidak akan bisa mencapai ke bawah atau dia akan mengering dan mengeras segini saja. Jadi dia kurang bagus. Jadi ini harus tetap dibalut dengan kain basah seperti ini sampai dia menuju ke bawah. Dan sampai bawah tetap juga harus dibungkus sampai warnanya seperti coklat-coklat seperti ini teman-teman, bisa dah melepas kain basahnya dan menikmati akarnya teman-teman. Nah, ini akan ada 5 buah akar minionnya yang akan menghiasi dan memberikan keindahan serta menopang batoknya yang mini itu. Luar biasa nih. Oke, kita zoom saja sedikit, dekatkan. Jadi ini masih pagi ya teman-teman ya, sekitar pukul 6.30 pagi. Inilah yang membangunkan saya dan memberikan semangat saya di pagi hari dan menghirup oksigen yang dilepaskan oleh si Bonkla Minion ini. Oke. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa like video ini jika teman-teman suka pada video ini. Salam bonsai kelapa.